4 sih, Resident Evil 4 harus beban kayak gini dah. Aduh. Aduh. Oke, kita langsung gas tapi dengan tempat save yang berbeda. Cek cek 1 2 3 dan oh hayo gozaimasu. Ketemu lagi guys sama gue di channel YouTube-nya Bayu guys, dan kita akan lanjutkan lagi perjalanan dengan Babang Tampan Leon guys di Resident Evil 4 ya guys. Oke, kemarin kita akhirnya sudah bisa bertemu dengan Ada Wong di sini guys, walaupun Ada Wong ternyata langsung meninggalkan si Leon begitu saja ya. Setelah di Resident Evil 2 ya, kita tahu bahwa si Babang Tampan Leon ini kehilangan si Ada Wong guys, dan mengiranya sudah meninggal. Tetapi ternyata Ada Wong kita bisa bertemu lagi guys di sini guys. Oke, jadi kita nggak usah berlama-lama lagi ya guys ya, karena di depan kita sepertinya nanti kita akan bertemu dengan si Ashley lagi guys, the real beban sebenarnya ya. Jadi daripada kita berlama-lama, oke, sebaiknya kita langsung gas saja ke depan guys. Kita akan bertemu dengan siapa nih di depan ya. Oke, paham gua di sini. Ya. Ini kita akan dipenjarakan guys ya. Setelah dipenjarakan kita akan bertemu dengan si monster. Tuh ya, nanti kita akan dikerangkeng di situ. Dan setelah dikerangkeng kita akan bertemu dengan dari kerangkeng sih, kita akan bertemu ya, bener dia di kerangkeng, terus kita akan ketemu dengan si monster tidak mendengar itu guys ya. Sebelum kita ke sana sebaiknya kita buka dulu di sini ya guys, karena kalau nggak salah di sini juga ada apa di sana yang menanti kita. Bisa-bisaan kamu menanti di situ ya. Oke. Jadi nanti ini kalau nggak salah jalan yang ke tempat dimana kalau kita udah dapet Ashley ya guys. Lumayan dapet duit ya, 5.000. Ada lagi sepertinya suara-suaranya ya. Ewas lah kau. Nice. Wassau. Mana tuh dia? Ular tadi. Mau kemana lu? Lumayan. Kalau dapat telur bisa kita makan langsung. Dia, alhamdulillah. Darah kita langsung penuh kembali. Ya, tidak salah ya kita menuju ke sini. Dan ini lagi. Lagi. Nah. Jadi ini ketemu tempat dimana kita kalau keluar tuh ya ke bagian sebelah sana ya. Oke, siap. Tapi kita nggak disuruh ke sana guys ya. Jadi itu tempat dimana kita kalau nggak salah ya, kita lihat mapnya dulu ya, ini tuh balik lagi ke tempat dimana awal ya. Tapi kita nggak akan ke situ, kita akan menuju ke depan ya. Setelah ke depan baru kita akan ketemu Ashley lagi. Oke, siap. Nah, di sini kita harus mecahin gelas kalau nggak salah ya. Harus mecahin gelas di sini dan ceprot. Nih guys, ini cukup sulit, ini cukup sulit di sini. Langsung kita gas. Aduh, salah. Kalem bos.
Kalem bos. Kalem bos. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Kan sudah gua bilang kan guys, di sini tuh susah. Aduh. Gak apa-apa. Ya, percobaan pertama kita gagal. Alright. Aduh, gua sayang nggak punya bom ya guys di situ ya guys ya. Kalau gua punya bom enak guys. Bomnya bom api cuy. Aduh. Gua punya bom api cuy. Alright, apa yang harus kita berbuat? Padahal dapat yang berharga di sini. Waduh, pecah lagi kepala gua dah. Ampun dah. Gua bakar lah kalian. Come on, baby. Aduh. Ih, enggak bisa dihancurin dan ya. Aduh, mati cuy. Aduh, mati. Matilah gua. Aduh, gemes sekali mainnya begitu, gemes sekali. Gemes sekali dalam. Pecah pala gua. Aduh. Mati guys. Aduh. Ampun dah. Injur dah. Gak ada bom buat ngebuka itu guys. Astaga. Astaga dragon. Ampun. Mati dah. Lo akhirnya. Akhirnya gengs. Tunggu ngebuang-ngebuang lurus sekali. Aduh gak hancur-hancur coba tuh. Tuh. Lihat kan. Lo. Lihat tuh guys ya. Darah gua dan peluru gua langsung pada ambiar. Gimana caranya nih mau ngelawan bos kalau begini ceritanya ya? Tidak peluru.
pada habis semua. Oke, kita langsung ke depan aja ya guys ya. Ah, cupu sekali saya. Saya cupu sekali. Ini di mana lagi nih? Iya, ini susah. Ini juga susah, gengs. Langsung aja kita hajar yang. Harus banget gitu ya. Nah di sebelah juga masih ada guys. Jadi take easy, keep calm. Alright, still calm. Oke, kita buka tangganya yang sebelah sini ya guys. Nah pas kita maju di sini itu kita akan. Nah. Oh, depan belakang kayaknya. Alright. Dapat darah lagi lumayan. Mau dapat duit. Thank you. Nah, kita dapat rocket launcher di sini, guys. Sungguh membanggakan. Gue tahu akan keluar. Gue tahu lo akan keluar laba-laba di situ. Nah di sini, apakah yang udah banyak yang menunggu kita ternyata. Ini udah habis kan ya. Nah ini masih ada suara-suara dari di. Nah ini nih masih ada suara-suara dari ini guys. Tapi di mana posisinya dia? Ah lo, udah nggak ada kan? Oh ini dia. Tuh, lepas tapi masih ada itu. Aku tahu itu dia masih ada. Oh where are you gengs? Nah, tapi suaranya masih tetap belum hilang. Oke, santai dulu, kita ambil burungnya dulu di sini. Aman, aman. Alright. Suaranya serem banget, tapi kok nggak ada ya? Pasti di sini mereka. Pasti mereka di sini. Alright. Ini gue samperin anda. Ini lu gue samperin. Ah lo. Dari tadi menyebalkan sekali ya. Nah, kita dapat rocket launcher di sini. Lumayan. Tapi nggak ada tempatnya, jadi kita taruh dulu. Kita ambil dulu yang lain. Oke, ini kita ambil-ambilin dulu. Ah, ini kita ambil-ambilin dulu. Kita ambil lagi. No. Karena tas kita belum ada. Nah, kita beli tas dulu guys di depan guys. Karena di depan ini kalau nggak salah ada si siapa ya? Kalau nggak salah ada si yang penjual itu guys. Dan dia dia menjual kalau nggak salah itu yang itu guys. Tas yang paling gede kalau nggak salah. Jadi kita ke depan dulu aja, terus habis itu baru balik lagi. Ya, karena rocket launcher ini sangat penting sekali, guys. Nah, tuh ya kan. Udah gua duga ya. Udah gua duga dia ada di sini. Alright.
Alright. Got some rare. What are you? Is that all stranger? Yang paling gede tasnya. Thank you. Jadi bisa kita muat rocket launcher di sana ya, guys. Dan ada first aid lagi di sini. Thank you so much. Oke, jadi ini kita taruh sini dan ini kita taruh di sini saja. Thank you. Dan what are you up, tidak ada. Ini ada black tail di sini tapi nanti dulu. Oke, cukup. Oke, kita ambil rocket launcher dulu baru abis itu kita save ya, guys ya. Ah, Leon-nya tapi di sini sudah encok ya, guys ya. Alright. Jadi tadi itu di monster yang tadi tuh sayangnya gue nggak punya itu guys, nggak punya, nggak punya apa? Bom yang biasa gitu. Jadi sangat menyebalkan sekali memang. Kalau gue udah punya bom aja tuh, langsung. Nah ini rocket launcher ini kita pakai buat nanti boss ya guys ya. Kita akan pakai buat boss dan di boss yang kecil juga kita kayaknya lebih enak pakai rocket launcher juga guys. Jadi nanti kita irit-irit dulu senjata kita. Oke, karena sudah ada tasnya yang gede dan kita save terlebih dahulu guys. Karena udah mati lagi di sini baru perjalanan dimulai sudah mati lagi. Aduh, tidak. Nah, kita ketemu Luis Serra dan Leon. Luis Serra mati di sini, guys. Luis. Luis Serra dibunuh sama Tedlar, si raja terakhir. Totok. Ditotok sama raja terakhir, ditotok guys. Now that I have the sample, dicolok. You serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Louis. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Oke. Okay. Terima kasih atas pengorbananmu, Louis. Louis! Oh my god. Ya aja sih. Nah, Leon. Senjatanya nggak dikasih gitu. Pistol, peluru pistolnya nggak ada. Oh ini obatnya Leon, guys. Aduh, chapter 34 cepet banget ya. Ya, nggak tanpa terasa kita sudah menambahkan poin kematian kita menjadi 7. Oke, siap kita save terlebih dahulu, guys. Dan kita akan lanjutkan lagi. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan ini, guys. Di beban sebenarnya. Aduh, drill beban sebenarnya. Ntar dulu, jangan kesana dulu. Jangan kesana dulu pokoknya. Ntar dulu, pokoknya kita ambil-ambilin dulu di sini. Ya, siap. Jangan minta tolong, please. Aduh. Harus banget tuh yang minta tolong ya. Talk about near death experience. Ashley, get out of there. Oh hello, Forello. Boleh gue rocket launcher kan nih si aslinya nih. Ait. No! Ih. Gimana dah?
kelihatan dah. Aduh. Lihat dulu. Di mana dah? Gue tuh jago nge-sniper gitu loh, cuma musuhnya kok gak kelihatan. Oke, aman ya sejauh ini ya. Oke, dia akan mencari jalan dulu ya. Tapi nanti balik lagi. Terus abis itu. Nah. The door's locked. I can't open it. Mata lo. Mata lo. Satu lagi. Mana satu lagi tadi? Hui. Hui. Where are you? Hui. Langsung asli, ambil kuncinya terus kabur. Dan setelah itu gua pakai lu. I got the key. I can get out. Oke, asli. Tidak. Aduh, bawa beban lagi gua. Aduh, kan bawa beban lagi gua. Males banget tau gue tuh kalau pakai asli gini. Seriusan dah. Apa sih Resident Evil 4 harus bawa beban kayak gini dah. Aduh. Oke, kita langsung gas. Tapi kita tempat save yang berbeda. Bocor kali. Ngelepasnya gimana cuy? Lepas dulu lo. Ih. Oh bisa. Tahan dulu buset. Bakar dulu. Nah, gitu. Bakar dulu. Nah, lagi. Nah, gitu dulu. Nah, baru udah. Nah, gitu dong. Nah, ngecip gitu. Pinter kau asli. Nah, lumayan ya ada berdarah. Skip. Misip, lumayan ya buat darah asli sendiri. Ya di sini ada berapa musuhnya? Bakar dulu. Bakar langsung gitu. Jangan pakai lama. Mana lagi? Ih, lama sekali. Mana bangun sini? Ayo, come on. Nah, lempar lagi. Gitu udah selesai kan? Belum. Lagi. Gitu udah. Matilah dia, masa gak mati juga. Lama jadi musuh gak mati-mati. Oh salah mencet gua, pantesan gak muter-muter. Astagi. Oke sip. Gua tuh paling suka kalau asli itu udah pakai baju yang itu guys, apa, baju perang ya. Nah itu gue baru suka deh. Tapi kalau masih pakai baju kayak gini, aduh ampun deh, please. Jangan. Oh kalau gitu mah tadi nggak usah gue serang juga itu. Gue tutup di sono. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita matiin aja.
Siapa tahu tadi sebenarnya kalau mati dapat darah, guys. Tapi sayangnya nggak ada gitu, nggak dapat. Main nanti dikasih ke Leon. Karena dia adalah super beban, guys. Nah, ini kita gabungin dulu aja ya. Kita gabung, terus ini kita gabung. Oh, ada jalan ke kanan ya. Oke, kita ke kiri dulu. Nah, nanti finalnya bakal ke sini, guys. Ya, bakal ke ruangan ini nih finalnya nih. Kita harus ngambil kalau nggak salah itu adalah pin di sini, guys. Udahlah ya, nggak perlu baca-baca lagi. Nah, kita ngambil di sini nih, ada nih. Nah, baru bisa kita kita baru bisa dapet tangga di situ. Oke, dapet peluru, bagus sekali. Kalau nggak salah kita akan memecahkan teka-teki dulu di sini. Ambil dikejar-kejar sama patung monster, guys. Kalau nggak salah kita akan dikejar-kejar sama di patung monster. Bukan patung monster, pokoknya patung tapi bisa bergerak, guys. Oke, ini kita buka dulu ya. Misinya. Berarti kita lewat sini dulu. Ya. Kita buka ini. Oke, udah kebuka dong. Oh, belum guys. Kita buka ini, ininya ketutup. Nah, ini kita ambil dulu pagernya, penting. Terus ini kita buka. Nah, baru terakhir kita buka sebelah sini. Terus buka semua. Nah, oke dong. Baru kita, oke, kita nggak perlu mencet lagi. Kita kesini langsung, kita gas kesini. Nice. Nah. Alright. Gelap sekali ya. Gelap sekali, gengs. Gelap sekali. Aduh, ini dia nih patung-patungnya nih. Aduh. Jadi gua harus siap-siap ya. Keyboard sama mouse gua wajib yang namanya terjaga dengan baik, guys. Nah, ini dia teka-tekinya di sini, guys. Nah, nanti kita ambil ke dalam ya. Oke. Ya, kita ambil dulu. Apakah ada sesuatu di sini? Oke, tidak ada ya, guys. Nah, kita akan bentuk gambar seperti ini, guys. Oke, discover truth bla bla bla. Oke, sini. Nah, ini, guys. Sebenarnya ada cara yang paling gampang ya, guys. Cuma gua bingung. Nah, kayaknya waktu itu gua pernah ada cara yang cepatnya gitu. Tapi gimana ya caranya ya? Oke, jadi kalau nggak salah berarti benar. Oke, sebentar ya guys ya, saya membadu ilmu dulu. Oke, tadi kita lihat dulu gambarnya karena gue udah lupa, guys. Jadi mahkotanya ada di, oke, tamengnya ada di bawah ya, guys. Terus ada lingkaran-lingkaran gitu, guys. Lingkaran-lingkaran itu di mana ya? Oke, nggak ada di sini petunjuknya, bagus sekali. Oke, kalau nggak salah lingkarannya itu berada di paling atas. Jadi ada. Oke, siap. Paham gua. Paham. Jadi ini kita akan geser ke sini, ya. Kita akan geser ke sini, ke sini, guys. Nah, ini dia nih yang jadi permasalahan utama nih, guys. Oke, ini kita geser ke sini. Kita akan geser ke sini juga. Sini, ke sini. Oh, tidak bisa, guys. Tidak bisa. Tidak bisa, guys. Kita kembalikan dulu, guys. Kita kembalikan dulu ya ke posisi semula. Yang dimana ini di sini ya, guys. Ini di sini, terus ini kita geser ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini kesini ya, posisi semula, guys. Oke, gimana caranya gue mendapatkan posisi yang paling cakep? Maka ini kesini, terus ini kesini, terus ini kesini, ini kesini, ya kan? Terus ini kesini, ini kesini, ini kesini, guys. Ya, terus ini kesini, ini kesini, ini kesini, guys. Ya, ini nggak nih, di sini belum ya? Belum nggak?
Oke, sebentar, sebentar. Alright. Ya. Yeah. Oke, jadi ini di sini, ini di sini. Bukan cuy. Oke, ini kesini dulu ya, ini kesini dulu. Tuh, nggak bisa cuy. Aduh, agak sulit ya ternyata ya. Udah lama guys ini gua nggak ngotak-atik ini guys. Oke, kita benerin bagian bawahnya dulu ya. Tuh, bagian bawahnya udah bener cuy. Oke, itu udah bener, tinggal bagian sebelah sini doang nih. Eh, bener dong ini dong ya. Oh, udah bener cuy. Ya ampun, tidak terduga ternyata, ya ampun. Ya, kok bener gitu loh. Padahal mikir susah-susah, tapi kok ternyata tiba-tiba lo kok bener. Aduh, semudah itu guys. Nah, kita mau ngambil itu guys ya. Belum ngambil itu, tapi kita ambil-ambilin dulu yang lain. Sebelum ngambil yang ini, kita ambil-ambilin dulu yang lain. Lumayan buat dijual. Ini nggak ada lagi? Nggak ada. Cukup. Sudah. Okay lah ya. Baik, perjalanan beban kita sudah. Sip. Kita dapat yang kedua guys. Sini dia hidup guys. Gimana caranya gua lewati mereka semua? Oh tidak. Oh my god. What is that? Sudah gua duga itu. Nah, di sini ada yang siap-siap menanti kita guys. Sip. Mantap asli. Yah, mantap. Hiu yang cukup mantap. Oh, tidak. Hampir saja, Bung. Don't be a panic. Oke, ke sini. Tak sini. Terus ada lagi yang menunggu kita di sini. Oke, sip, aman. Nice view. Nah, kita langsung bertemu dengan Leon di atas. Thank you so much. Nice. Alright. Oh, ini kita putar dulu, lupa. Nah. Ini ya, finally kita bertemu dengan beban yang sebenarnya, guys. Oke, siap. Oh, Leon. Leon. Ashley. You did good. I'm sorry if I was. Oh, don't worry about it. Come on. Let's move on. Okay, let's move on. Okay, chapter 4.1 kita selesai, guys. Oh, sorry, 3.4-nya selesai, bukan 4.1. Astaga. Okay, ini kita dapat beberapa barang dari Ashley, jadi kita akan masukkan dulu langsung ya ke sini, guys. Okay, ini kita gabungin bersama dengan para peluru di sini. Okay, ini kita susun dulu. Ini kita susun di sini. Nah, guys. Ini dia yang jadi masalah, guys. Gua akan mendapatkan sebuah peluru lagi nih, guys. Sebuah pistol lagi di sini kalau nggak salah, guys. Waduh. Gua taruh di mana nih pistol gue? Jadi gua akan mendapatkan broken butterfly gua, guys. Nah, dia tempatnya cukup gede juga. Gua akan taruh mana nih? Sepertinya bisa di sini guys. Ya, sepertinya bisa di sini. Kalau ini gua taruh di bawah dan ada darah yang gua makan, ya sepertinya bisa. Oke, siap. What a touching moment we have here. Yes. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away.
Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? Okay, guys. Oke guys, nah kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju ke sini guys ya. Kalau nggak salah itu kita menuju ke arah yang sebelah sini nih. Mana ya? Oh tadi guys, yang pintu luas tadi. Atau oh kita ambil dulu duit di sini ya. Nah menuju ke sebelah sana kalau nggak salah ya. Nah kita menuju. Oh sorry, malahan ke depan sini. Oh iya. Siap. Nah sebelum ke sana. Alhamdulillah guys. Nah sebelum kesana ada tempat yang pengen gue jelajahin dulu guys ya. Nah itu di mana ya? Nah sebenarnya ada di bawah sini. Oke, Doki. Nah menggunakan kereta nggak mungkin ya. Oke siap. Berarti kita harus kembali lagi guys ya. Jadi kita akan kembali lagi. Nah, kita akan ketemu dengan para zombie-zombie lagi. Got some rare. What are you buying? Oke, ini kita jual-jualin dulu barang-barang kita yang udah tadi kita dapetin. What are you selling? Contohnya adalah ini kita jual. Is that all, strength? Ini kita jual juga. Is that all? Ini nanti dulu. Nah, ini juga nanti. Ya kan, terus ini bisa kita jual sama ini ntar dulu ya. Ini juga kayaknya ntar dulu guys. Oke, baik itu aja dulu. Kita akan kembali lagi untuk bisa mendapatkan Broken Butterfly, senjata yang cukup berguna saat nanti melawan bos. Loh, di sini kok kebuka? Loh, aneh sekali. Karena setahu gue harusnya tidak terbuka guys di situ guys. Mata lo. Nah. Emang gue sudah tahu kalau kalian menunggu gue di sini. Wait. Smackdown lagi. Nah. Enggak mati juga ternyata dia di Smackdown tadi. Paman Ashley ikut. Jadi sini aman enggak? Oke, aman ya. Sejauh ini aman. Nice, kita maju-maju. Nah. Kita ke sini, gengs. Nah, di sini pun juga ada yang menunggu kita nih. Tuh, ya kan? Wait. Kita lihat dulu ya. Follow me. Apakah ada yang menunggu di sana? Gak ada. Oke, berarti di daerah sini. Masa sih? Kok ada suaranya dari sini? Nah, di sini guys. Di sini. Apakah sebenarnya sudah ada yang menanti kita? Kita lihat saja. Di depan sini. Aman? Aman? Oke, aman. Nah, di sini guys. Oke. Siap, aman. Masih aman juga. Lagi. Oke, aman. Oke, aman guys. Oh, jadi yang menunggu kita adalah tadi yang di mana tuh? Oke, naik ya. Asli. Naik. Oke, naik. Siap, bagus sekali. Nice. Nah gitu dong. Nah jangan sekali-kali. Lumayan dapat banyak di sini. Oke kita dapat lagi. Oh nice, mantap. Nah ini guys yang ditunggu-tunggu. Mantap. Jadi ditaruh di mana? Membutuhkan space yang cukup banyak sepertinya ini guys. Empat ya. Empat. Oke kita taruh dulu sini. Ya kan? Ini kita combine dulu. Kita taruh lagi di sini. Butuh 4 ya guys. Butuh 4 jadi
Sini kita taruh dulu. Oke, sini kita taruh lagi di sini. Oke, terus ini kita taruh di bawah sini, guys. Nah, sama ini kita taruh di bawah sini. Nice. Baru broken butterfly masuk. Nah, cakep kan? Yui. Follow me. Ikut-ikut. Ah, sip. Mantap sekali. Nah, udah cukup ya. Siap. Kita kembali lagi asli. Lumayan nih buat lawan bos nanti. Apakah ada suara-suara lagi? Tidak ada suara-suara yang aneh. Nah, ya suara-suara aneh malah di sini nih. Apakah benar dia sudah menunggu kita di sini? Oke, nggak ada. Aman. Oke, aman. Gitu dong. Kita dapat broken butterfly. Nice, kita jual. Jangan, guys. Penting. Buat lawan bos itu cukup berguna banget. Nah, berarti silencernya gue jual aja, guys, ya. Karena silencernya ternyata bisa kita pakai di mode ini. Kita jual silencer kita. Silencer mana? Silencer. Iya, nggak ada cuy silencernya. Edisi terbatas dan nggak bisa kita jual. Bagus banget. Siaplah. What are you kita buat untuk broken butterfly? Mantap sekali. Kapasitinya kita naikin ke 8 dulu. Oke ya, firepower-nya ntar aja. Karena emang udah bagus banget. What are you buying? Oke, kita save terlebih dahulu nih. Jiwa. Nah, terus. Aduh, ini gak ada bisa lagi yang kita bisa buang ya. Aduh, roket launcher sangat penting sekali ya. Gak apa-apa lah ya, karena kan nanti kita akan ketemu sama shotgun. Nah, shotgunnya itu kalau gak salah striker, dan itu space-nya gak terlalu besar kayak ini, guys. Gak ada jalan untuk pulang. Gak ada jalan untuk kembali. Oke, siap. Nanti kita kesini. Kita kesini. Nah, iya, betul sekali. Nah, nanti kita akan naik kereta ya di sini ya, menuju ke tempat paling depan. Oke, sebelum itu kita taruh di sini dulu, save lagi. Lalu kita tinggalkan Ashley di sini. Ya, Ashley, nama tinggal. Wait here. Gue akan mengambil puzzle ketiga ya guys ya, kaki ketiga, dan kita akan melawan naga di sini. Kita akan melawan dragon. Nah, kita akan melawan naga tuh ya kan, naga yang bisa menyembur. Iya. Nah, yang perlu kita pakai adalah di sini. Ya, sudah pasti adalah ini guys. Nah, langsung saja kita tembak. Okay. Jadi kalau kita menghabiskan si naga itu, dia akan bisa mengeluarkan hasil yang cukup bagus, guys. Nah di sini. Okay, terus kita pakai lagi spell kita. Okay, nice. Perangkapan pertama yang cukup bagus. Nah, di sini kita akan bertemu dengan ada beberapa orang-orang tidak berguna lagi. Oke, gak usah sayang-sayang dulu ya, guys. Karena udah banyak slot kita. Udah banyak slotnya. Nah, ini kita pakai lagi sniper kita. Lumayan kan slotnya berkurang buat misi sama turun lagi. Mantap, bisa dijual lagi. Nah, di sini naga terakhir. Oh, naga terakhir. Hahaha.
kekuatan semudah itu guys, melawan naga itu semudah itu ya. Jadi lebih susah melawan monster yang gak bisa dengar tadi dibanding melawan naga. Wow, sudah ada di belakang saya tadi tiba-tiba. Berasal dari mana dia? Kita bacok-bacok dulu. Nah. Tuh, gak kena dia. Pecah pala kau. Dan kita tendang lagi. Dia terbang cuy dari atas sini tadi. Tuh. Bagus banget ya. Nah, kita udah dapat hadiahnya tadi dan kita akhirnya bisa mendapatkan keping yang ketiga guys. Tuh, key tracer kita di sini kita bisa combine. Oh, nggak bisa karena kan memang terpisah ya. Nanti kita akan combine di kita akan combine di tempat pertama kita bertemu dengan King of Salazar. Oke, kita loncat lagi. Nice. Nice. Oke, sip, mantap. Nah, selain ini kalau nggak salah nih susah lagi nih kalau nggak salah ya. Lupa gua. Oke, kita save terlebih dulu guys. Oke, sip, aman. Nah, di sini kalau nggak salah ada gambar lagi. Oh, nggak ada. Oke, siap. Kita naik kereta menuju tempat yang gelap dalam bersama dengan Ashley. Tangguh banget. Oke, nggak ada. Aman, udah, itu doang. Map gua, udah, itu doang. Udah, gitu doang cuy. Oke, siap. Oke, sip. Unlock. Nah, kan kita kembali ke tempat utama kita. Siap. Kita buka-buka dulu. Sip. Yang puzzle kedua, gambar tiga, sip. Puzzle ketiga, ya. Sip, mantap. Nah, oke. Okay. Ini apakah kita akan terpisah sama Ashley lagi? Kita lihat dulu ya, kita save dulu. Karena gue lupa-lupa inget guys. Udah lama banget gak main ini. Oke, okay, di sini semua tracer kita apakah sudah diambil semua ya, sudah kita ambil semua, tinggal yang berada di depan saja yang belum. Bagus berarti. Nah, ini ada jalan menuju ke sini guys. Sip, dapat bom ini akhirnya. Nah, ini ya, ini ada apa ya, bukannya di sini ada yang bisa kita tembak ya di sini ya. Terus dapat berlian lagi. Gak ada ya ternyata. Oke, gak ada, gitu doang. Oh iya, cukup gitu doang. Oh, di sini guys. Nah, lumayan 5000, lumayan. Sip. Oke, di sini gak ada. Cukup. Oke, cukup. Oke. Item is number one, you know. Item is number one. Oke, siap. Nice. Tadi kita dapat duit, kalau nggak salah di sini ada duit lagi ini guys. Nah, jadi patung-patung ini gue juga lupa, tapi ada figura-figura ini, tapi di mana gue lupa nih. Oke, di sini bukan, berarti yang di sebelah sini. Nah, kita dapat duit lagi. Nah, nice sekali. Siap. Oh, banyak duit ya di sini ya, di tempat ini ya. Nah.
Nah. Ini di mana nih? Aduh, kita ke kiri dulu. Nah, iya ini kita melawan ya. Kita akan melawan. Aduh. Sebelah kanan. Aduh, kita beli-beli dulu ya di sini ya. Ah, tuh kan udah penuh, gengs. Terlihat sudah penuh. Ya, baik kita save terlebih dahulu saja. Ya, kita save terlebih dahulu. Nah, terus kalau di sebelah kanan kita akan melawan para itu, guys. Ya, bukan monster ya, kayak yang si. Nah, kalau di kanan ini kita akan melawan para patriot ya, para patriot ya. Terus yang di sebelah kiri, ini gue lupa nih sebelah kirinya. Kita sebelah kiri dulu aja lah ya kalau gitu ya, karena ada bintangnya. Nah kalau nggak salah ini kita mau terjebak di sini nih. Nah kan bener, kita mau terjebak di sini nih. Kita dorong dulu satu. Oke. Kita dorong lagi. Nah sip. You wait here. Wait. Wait here. Oke. Okay. Nah terus kita kesini. Nah, sip, baru ini buka. Nah, kalau nggak salah kita kehilangan asli lagi di sini. Bener nggak sih? Lupa ingat juga gue. Nah, ya kan? I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Oh my god, no. Oke, ini kita tembak. Oke, semudah itu, ya, semudah itu, guys. Lagi-lagi peluru handgunnya, peluru diisi. Ya, gue taruh di mana ini? Kayaknya bisa gue taruh, cuy. Shotgun gue udah penuh, peluru pistol gue okay lah daripada kita kehabisan. Nanti kita balik lagi aja dulu. Nah di sini kita akan bertemu dengan si Grider, guys. Kita akan bertemu dengan ya. Salah. Mata lo. Mata lo. Guys, mudah itu aja. Ayo, asli masuk sini. Udah, semudah itu doang. Oke, kita ambil. Nah, wins. Terus kita, balik lagi ke sini. No, udah gitu doang. Coba itu. Nah kan, peluru pistol lagi. Nah kan, udah gitu doang. Dapat lagi peluru pistol kita. Aduh. Ah, thank you, udah ada tempat. Sudah ada tempat, guys. Sudah ada tempat. Oh, dapat papan catur, lumayan sekali buat dijual. Oke. Ada tempat buat pistol kita? Ada dong. Nah, ada, guys. Ya, nggak bisa kebuka dong. Ya, ampun, jahat banget ya. Ya, bener aja kan? Ya, bener aja. Ya, jalan sana juga ketutup. Udahlah ya. Jahat. Tapi setidaknya pistol yang di sini bisa kita ambil, guys. Nah, sip. Terus, gua akan bermain tembak-tembakan terlebih dahulu ya, guys ya, di sini supaya kita dapetin duit lagi ya, guys. Oke, kita dapetin 6 botol cap lagi. Rapid fire. Nice. Oke. Ah.
teman-teman. Udah gitu doang. Ya ampun, cuma dapet 2950. Nomor off price nya aja 0. Ya ampun, udah gitu doang. Ih, gak dapet apa-apa dong. Oke, yang A udah, berarti kita yang B ya, coba ya. B, siap. Oh no, tidak. Dua time. Ya. Dalam bungkusnya kok nggak ada. Okay. Alright. Aman. Aduh. Apa dia 50? Tembak, mati lu. Udah gitu doang. Oke, number prize pool-nya lumayan. Oke, siap. Mantap. Kita dapat berapa botol cap di sini? Kita dapat 3, lumayan. Berarti tinggal yang sniping. Lalu kita ambil yang B. Aduh, salah cuy. Dulu lah ya. Ada, nah yang A berarti yang B guys, yang belum yang B. Jadi kita coba yang B. Jadi nanti kalau ada lagi berarti yang C yang kita. Alright. Mantap. Reload. Nice. Lumayan, sip. Akhirnya kita dapat botol cap yang baris kedua ya. End game. Oke. Sip, baris kedua kita dapat 25.000, lumayan. Oke. Sudah, sebelah kiri sudah. Maka kita save terlebih dahulu. Kita sudah dapetin juga botol cap-nya. Dan sekarang kita menuju ke yang sebelah kanan. Ini dia guys, yang paling susah menurut enggak susah sendiri juga sih. Tapi lumayan cukup sulit karena kita akan menggunakan shotgun sepertinya. Aduh, tapi apakah kita akan membawa beban kita guys? Yang mana saja kita ngelawan ini bersama dengan beban kita. Nah ini awas. Mantap. Ini juga ada satu lagi yang menanti kita. Mantap. Tadi kita udah dapet queen, nah sekarang ini yang king. Aduh, kita ambil dulu peluru shotgun di sini. Wait. Kamu tunggu di situ dulu ya, Ashley. Oke, nah kita ambil lagi darah. Aduh, taruh di mana? Gak ada ternyata guys. Oke, kalau gak ada berarti langsung saja kita
gas tubuh kita. Nah, lu. Oke. Jo ini perangnya ke gua. Oke. Belum ada tanda-tanda. Lo. Bisa anu. Hampir saja. Ini langsung saja kita flash deh. Aduh, ada yang belum ternyata. Aduh, ada yang belum ternyata, gengs. Ronde kedua. Come on. Over here. Aku padamu. Tapi tidak. Kita pakainya yang asal. Alright. Jauh ini. Alright. Alright. Where are you? Come on. Come on. Alright. Hampir saja terjadi. Malah petaka. Nah. Bisa, guys. Nice. Very nice. Awesome. Untung saja ini gua udah penuh. Oke, come on, Ashley. Dip. Nah, di sini ada lagi nih. Oh, enggak ada. Aman. Oke, baik, Ashley. Maka selanjutnya kita langsung menuju keluar. Kita langsung menuju ke kanan. Nah, kita sudah dapat Queen sama King. Nah, sip, thank you. Ganti flashbang saya. Wait. Ih. Kamu tega deh. Tega kamu. Tega banget. Masih nungguin gua. Tega banget emang ya. Oke, sip. Aman. Follow. Come on. Kita dapat ambil-ambilin dulu ini ya. Mantap jiwa. Aku suka yang seperti ini. Nice. Alright. Lumayan ya dapat duit. Banyak. Terus apakah ada bisa tempat yang kita jelajahin lagi di sini? Ini ya, tidak ada dan kita menuju ke depan ya. Nah. Ini King dulu. Yang King. Oke. Okay. Gua enggak bisa. Ini berarti Octo Queen. Nah, baru ini yang King. Mantap jiwa. Sip. Nah, di sini. Oke, sini ini aman. Kita. Lo. Mana dia tadi ularnya? Lumayan tuh buat isi darah. Nah. Lumayan ya. Nah, tuh jangan. Tuh, ngapain baik lagi? Kita isi darah dulu, guys. Gunakan telur yang tadi. Nah. Iya.
Nah, lumayan. Ini. Oke, siap. Oke, mantap. Belum kita masuk ya. Belum kita masuk. Sebaiknya kitanya lewat sini, guys. Masuknya tuh beda ya. Kita nggak lewat sana masuknya, tapi kita akan lewat sini. Siap, siap. Come on, Ashley, come here, come here. Nah, sip, mantap. Nah, sip. Loh, dapat lagi nih, guys. Nah, baru kita dulu turunnya dari sini. Nah, sebelum kita turun, kita hajar dulu ini, guys. Kita hajar dulu dia. Pakai apa ya? Broken butterfly lah ya, ada 3 biji lumayan pelurunya. Nah, 1, 2, 3. Ah, sip, udah. Aman. Nah, kita hajar lagi pakai sniper. Sniper kita perlu yang banyak. Sip, mantap. Jadi kita nggak perlu lagi susahan untuk lawan itu, guys. Nah, baru kita siapin shotgun sama ini. Nah, kita nggak usah catch dulu. Kita jangan catch dulu, guys. Kita jangan catch dulu, takutnya masih ada si monster-monster itu tuh, ya kan? Bener. Oh, tapi ternyata dia nyulik Ashley duluan. Ah, sana bawa. Ashley. Ah, thank you banget. Great. More of them. Ah, thank you banget udah dibawa Ashley-nya. Yang biru. Oke. Masih kurang yang biru, cuy. Aduh. Ayo cuy, sini cuy. Yang biru kurang satu lagi. Nah, sip, pas, cukup. Mantap. Mantap. Kom, sini. Sini. Berdua. Ah. It's out. Yang terakhir nggak mau mati. Gua nggak mau pakai shotgun dulu. Karena tinggal dikit lagi. Sip. Oh, mantap. Aduh, peluru TMP gue. Tenang. Shotgun kita kan penuh. Aduh, ntar shotgun mau gue jual. Peluru TMP gue sebenarnya udah mau habis itu. Kenapa dia nggak mau diisi sih coba? Iya kan? Oh, sniper gue aja. Sniper gue. Nah. Thank you so much. Nah, sip. Nah, mantap. Oke, mantap. Ah, dengan begini ada kombinasi key tracers ya yang bisa kita dapatkan. Betul ya, guys. Nah, ini kita tembak pakai pistol aja lah ya, jangan pakai sniper. Buang-buang sniper. Dan shotgun kita jangan kita isi dulu. Nah, ngapain pakai sniper? Pakai pistol aja enak. Karena kalau nggak salah, selain kita akan jatuh ke bawah dan mendapatkan striker di bawah, ya guys. Siap. Kalau nggak salah, bener kan mapnya? Oh, kok bukan? Kok bukan ya guys ya? Apakah bukan? Apakah iya? Apakah bukan? Aku lupa. Sepertinya bukan, guys. Sepertinya bukan. Oke, kita save terlebih dahulu aja ya guys ya. Oke, mantap. Siap. Oke, sip. Nah, bentar. Kita lihat dulu mapnya ya guys ya. Ah, oke. Oh. Sepertinya kita menuju ke bawahnya masih lama guys. Kalau nggak salah ini kita ketemu sama yang dikejar-kejar sama si boneka raksasa ya guys, patung raksasa yang bisa ngejar kita. Oke, siap. Oke, jadi ya, karena sudah sampai dengan sejauh ini ya guys ya, jadi sebaiknya gue akan sudahi chapter kali ini sampai sini saja guys ya. Karena perjalanannya ke depan masih cukup panjang. Oke, jadi gue akan sudahi. Jangan lupa like juga, share,
dan komen untuk memajukan terus channel ini. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalau ada pemberitahuan terbaru kalian akan dapat informasinya, guys. Oke, itu aja guys ya, perjalanan kita udah cukup panjang dari chapter 3 sampai sekarang udah masuk ke chapter 4, jadi ya udah sangat jauh sekali. Oke, itu aja. Thank you for watching and see you next time.